Gimana tanggapan lah? Tanggapan diri? Saya nggak ngerjakan sih. Sama sekali saya nggak ngerjakan sih. Jadi saya nggak tahu hasilnya apa. Rekapnya. Saya ingin tahu rekapnya. Mereka sistemnya udah kasih mereka satu-satu. Mereka ada yang kan ada itu standar penilaian kelasan batu. Oh enggak, mungkin ada kemarin ada tiga acuan itu. Iya, di sini. Itu mereka yang dijelaskan lama. Yang baru dua acuan. Pengambilan 8%. Betul. Ketua. Ada apa namanya kualitas itu? Kualitas batu kan nggak pernah bilang. Nanti semuanya. Persen. Saya tahu. Iya, tapi kan termasuk beda total performanya ya. Nah, yang kualitas kan segi semuanya rata. Semuanya. Jadi yang dihitungnya itu kan ada tanunya pak, rekapnya pak. Ya, dari setiap peserta. Mereka kalau mereka itu kembali, dia mau pakai sistem luar negeri. Itu dia bilang, batu yang menurut dia bagus, baru saya kasih yang menurut dia bagus. Nah, iya, kalau di dalam pengambilan data itu ada istilah data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berdasarkan jumlah, lalu direkap. Kalau kualitatif, ya harus ada narasinya apa gitu. Bukan, jadi mereka punya batu-batu yang dianggap bagus, dan masuk ke otak, maka dalam berbeda-beda. Terus yang masuk sini bekas ya pasti kita kira lagi, kita kerja lagi. Iya, berarti kan kriteria tidak dipakai. Dia nggak pakai patung kita. Dia nggak pakai patung kita. Itu kan repot nanti seperti itu pak. Pak berdasarkan selera nanti. Dia memang selera curi pak. Yeah. Karena bapak ngomong baru pertama belum dipakai. Artinya Pak Johan itu juara dua di Bandung yang nilai dunia kompetisi. Ya sebut dua contoh, di sini dapat penilaian juga ada. Jadi memang penilaian sini susah, Pak. Kita nggak bisa ngomong. Berarti saya selalu dapat, sama sekali nggak dapat penilaian. Tapi kan ada yang best info punya sampean itu. Bukan. Best info apa itu? Ya, saya juga nggak tahu. Itu bukan bagian saya harapin, bagian saya itu adalah yang benar. Susah, Pak. Jadi kita nggak bisa ngomong.